Alright, so guys, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang masih lagi setia di channel ini dan selamat datang ke channel saya, Bro Japshe. So, hari ini saya rakam video dalam kereta sahaja sebab saya teman dan juga bawa isteri saya ke klinik. Jadi dalam video kali ini saya bercadang untuk berkongsi kepada korang semua tentang apa jenis konten yang kita boleh buat di channel YouTube. Sama ada korang sudah menjalankan ataupun membuat channel YouTube ataupun yang masih lagi bercadang dan berminat untuk membuka channel YouTube sendiri. Tapi sebelum itu kita layan intro dahulu. Okay guys, jadi dalam YouTube ni ada pelbagai jenis konten yang korang boleh buat sebenarnya. Ada pelbagai channel-channel YouTube dengan genre ataupun jenis-jenis konten mereka yang tersendiri. Ada jenis konten yang boleh pergi jauh. Maksud saya konten yang boleh pergi jauh ni adalah video yang boleh memperolehi, boleh menjana banyak view, ratusan ribu view. Ada juga konten yang slow, ada juga konten yang susah untuk mendapat view. Jadi korang boleh pilih sendiri mana konten yang sesuai dengan korang semua dan boleh menjana view dan juga boleh menjana income, insyaAllah. Jadi jenis konten ni ingus nak. So kalau jenis konten di YouTube ni, saya boleh kategorikan jenis konten di YouTube ni kepada tiga kategori yang besar. Yang pertama adalah jenis konten yang evergreen, yang kedua adalah jenis konten yang trending, dan juga yang ketiga adalah jenis konten yang evergreen dan juga trending. Maksudnya yang ketiga ni adalah konten yang bergabung, gabungan antara trending dan juga evergreen. Jadi saya masuk kepada jenis konten yang evergreen yang pertama dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan jenis konten yang evergreen? Okey, konten yang evergreen ni bermaksud konten yang walaupun 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, video tu masih valid dan masih lagi sesuai untuk dinonton oleh orang yang pada zaman itu, yang kita boleh cakap video yang long term. Dalam kata mudah, konten yang evergreen ini adalah konten yang saya boleh cakapkan konten yang tidak akan basi. Jadi apa konten-konten video yang saya boleh klasifikasikan dalam kategori konten yang evergreen ini adalah macam channel saya sendiri adalah konten tutorial. Yang pertama adalah konten tutorial, yang kedua adalah tips, video-video dokumentari, video ceramah, apa lagi kita boleh klasifikasikan, video social experiment, short film pun boleh, dan banyak lagi lah yang saya boleh klasifikasikan dalam konten jenis evergreen. Dan biasanya konten yang evergreen ni adalah konten yang lambat untuk dapat view, seperti video tutorial, tips, sebab kadang tutorial tu ramai sudah yang tahu, jadi dorang tidak tertarik untuk melihat kita punya video tips dan juga tutorial. Tapi tutorial ni akan sentiasa berjalan, sentiasa akan mendapat view sebab setiap lahir generasi baru mereka akan sentiasa mahu belajar. Contoh di zaman kita, kita sudah tahu apa fungsi YouTube, macam mana YouTube boleh bayar kita dan juga macam mana YouTube boleh menjana income. Tapi bila lahir lagi generasi baru, mereka mahu lagi mencari tips dan juga tutorial bagaimana kita boleh menjana income melalui YouTube. Jadi video-video dan juga konten-konten evergreen ni adalah konten yang tidak basi, saya boleh katakan. Jadi yang seterusnya dan yang kedua adalah konten yang trending. Maksud trending sini bukan saya maksudkan konten-konten ataupun video-video yang masuk dalam 50 list trending di YouTube. Maksud saya di sini adalah konten yang trending bermaksud apa sahaja jenis video yang trending pada masa itu. Maksudnya yang sesuai pada zaman ataupun pada masa itu, di tempat itu dan juga keadaan pada masa itu. Contoh seperti yang saya boleh katakan adalah contoh video yang trending, cikgu rotan pelajar. So, video ini adalah ataupun isu ini adalah isu yang trending pada masa itu di Malaysia. Jadi kita boleh buat konten dan juga video yang ada kaitan dengan isu yang tengah trending di negara tersebut ataupun di masa tersebutlah. Jadi jenis konten yang ada dalam kategori konten yang trending ni, saya boleh katakan seperti konten yang berkaitan dengan isu politik. Itu adalah isu trending. Kemudian isu artis, isu gosip artis, dan juga isu-isu seperti apa yang viral tu di negara itu dan tergempar pada masa itu. Jadi korang boleh buat konten-konten yang trending, mengikut trending semasa. Dan satu kelebihan video-video yang trending ini adalah bila kita buat video yang berkaitan dengan isu semasa yang trending pada masa itu, view kita akan mencanak naik dalam masa yang singkat sahaja. Tapi dia tidak akan kekal, maksudnya tidak akan berkekalan lama di YouTube. Mungkin dia akan ditonton oleh orang ramai dalam masa seminggu, dua minggu.
dan selepas 2 minggu, 3 minggu seterusnya, video itu akan menjadi sendu. Maksudnya selepas selepas 2 minggu ataupun 3 minggu dan seterusnya, video itu akan menjadi sendu. Kurang orang akan nonton video tersebut sebab sudah saya boleh cakap video itu sudah basi. Berbanding tadi dengan konten yang evergreen. Evergreen adalah konten yang tidak basi, masih sesuai ditonton sepanjang zaman. Itu saya boleh katakan sebagai konten evergreen. Dan konten yang trending ni seperti gosip artis, isu politik dan juga apa-apalah yang trending pada masa itu. Korang boleh buat konten berkaitan dengan isu semasa, isu yang tengah trending. Kekurangan pula, hanya akan ditonton dalam masa yang pada masa itulah, pada masa yang hangat. Tapi yang bestnya, dia punya view akan banyaklah. Seperti yang korang boleh lihat sendiri, channel Bro Japsyek ini pada asalnya saya buat untuk berkongsi tips dan juga tutorial tentang video dan juga YouTube. Dan kalau korang boleh lihat, selepas channel saya dimonetize, ada iklan yang masuk dalam video, saya try membuat konten-konten yang trending, iaitu dalam playlist public sharing. So kalau ada isu-isu semasa yang tengah trending dan saya rasakan relevan untuk saya review dan juga buat video berkaitan dengan video tersebut, video yang viral, isu-isu yang hangat, saya akan buat. So dia punya view akan ada banyak sikit lah berbanding video-video yang evergreen ni. Sebab bila saya kongsikan video-video tips dan juga tutorial tentang YouTube, tentang video, dia punya view akan slow. Itu tidak apa sebab dia akan menjana view sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang minggu lah. Jadi yang kedua adalah konten yang trending. Seterusnya adalah yang ketiga adalah gabungan antara konten yang trending dan juga konten yang evergreen. Maksud saya di sini adalah konten yang evergreen dan juga konten yang trending ni, seperti contoh ada isu semasa yang hangat ataupun viral di social media. Okay, seperti contoh yang isu baru-baru ni, cikgu merotan pelajar. Jadi isu yang trending adalah cikgu rotan pelajar. Dan korang boleh buat konten yang evergreen. Korang boleh buat video pendek, korang boleh buat parodi berkaitan dengan isu semasa, iaitu isu cikgu rotan pelajar tadilah. Jadi viewnya akan banyak pada masa itu. Dan bila mana isu ini timbul lagi pada tahun hadapan, pada tahun akan datang, video kita ni akan ditonton lagi oleh orang ramai sebab dia akan naik lagi berkaitan dengan isu cikgu rotan pelajar tadi ni. So korang kena bijak untuk membuat konten-konten supaya ada orang mau nonton kita punya video, ada orang mau view kita punya konten di channel. Sebab kita perlu relatekan juga konten yang kita buat tu dengan isu semasa, dengan apa yang terjadi di negara kita sendiri, contoh di Malaysia. Apa-apa saja yang terjadi di Malaysia kita boleh kaitkan dalam kita punya konten, asalkan tidak menyalahi undang-undang, tidak menyentuh sensitiviti sesetengah kaum, agama dan juga bangsa. Yang penting kita kena buat satu konten yang harmoni, satu konten yang bermanfaat, satu konten yang tidak akan menimbulkan kekacauan, tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak akan menimbulkan salah faham terhadap mereka yang menonton kita punya video itulah. So kesimpulannya, korang boleh buat pelbagai jenis konten di channel YouTube korang. Dan kalau korang masih belum lagi membuat channel YouTube, korang boleh berfikir dahulu, boleh cari terlebih dahulu apa konten-konten yang spesifik yang korang, yang sesuai dengan korang dan korang boleh buat, mampu untuk buat dan mampu untuk upload, untuk edit video tersebut, supaya nanti di kemudian hari korang tidak celaru dengan apa konten yang perlu saya buat di channel YouTube masing-masing. Dan kita recap balik apa jenis konten yang saya sebutkan tadi. Ada 3 jenis konten. Yang pertama adalah jenis konten yang evergreen, yang mana evergreen ni adalah konten yang saya cakap tidak akan basi ditelan zaman. Dan yang kedua adalah konten yang trending, seperti gosip, gosip artis, politik, apa-apa lagi yang trending yang tengah viral di pada masa itu, di zaman itu, di tempat itulah. Okay. Dan yang ketiga adalah gabungan antara konten yang trending dan juga konten yang evergreen. Korang boleh gabung supaya konten yang terakhir ni adalah konten yang sebenarnya lebih bagus lah. Sebab dia akan bertahan lebih lama, viewnya pun akan mencanak naik pada zaman itu dan mungkin akan berulang. Mungkin kalau ada rezeki, isu tu berulang kembali, video korang akan dinonton lagi oleh orang ramai. So korang kena bijak memilih konten, jenis konten di YouTube. Dan saya boleh katakan dalam channel Bro Japsyek ini, saya membuat konten yang evergreen, saya membuat konten yang trending juga dalam tips YouTube, tips video dan juga public sharing. Jadi saya harap korang dapat sesuatu dalam video ini. Saya tidak mahu gunakan term mengajar sebab saya bukan pengajar. Saya hanya mahu berkongsi kepada korang, sebab bila saya menggunakan term mengajar, ibarat
hanya saya seorang saja yang tahu pasal topik-topik YouTube. Tidak, saya cuma berkongsi apa yang saya tahu. Terima kasih sudah nonton video ini, dan insyaallah mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Saya harap korang dapat sesuatu yang bermanfaat dalam video ini. Ya, ini Afiah. Cakap dulu nak. Jangan lupa subscribe Pancuja. Jangan lupa. Okay, so guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan kita akan berjumpa di video akan datang. Kalau korang suka dengan video dan juga suka dengan channel ini, korang tahu apa yang perlu dibuat. Jadi saya harap saya dapat konsisten lah untuk berkongsi kepada korang semua apa yang saya tahu dan apa ilmu yang saya tahu. Saya mahu berkongsi pada korang semua. Jadi doakan saya dapat konsisten dan buat konten-konten yang lebih menarik selepas ini, insyaAllah. Dan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.